Halo Mas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Nah, di subuh hari ini sekitar habis subuh gitu ya. Saya lupa jamnya, pokoknya setelah subuhan gitu. Ini saya lagi mau isi stok gula gitu, kebetulan habis. Nah, ini dia di toples yang warna bening ini. Biasanya saya buat teh atau buat kopi, tapi kalau kopi sih jarang-jarang juga ya. Terus yang toples yang sedikit itu, yang warna biru itu, saya isi buat kalau misalnya buat masakan, buat bumbu deh gitu ya. Jadi saya disimpannya itu terpisah ya, biar gampang aja gitu ngambil-ngambilnya. Oke, pokoknya buat teman-teman semua, ikutin terus video saya sampai selesai ya. Tolong jangan di-skip juga. Terima kasih. Nah, pagi hari ini saya mau masak-masak lagi ya. Masaknya itu yang simple banget, yaitu apa namanya, ayam bumbu kemangi gitu. Jadi ayamnya itu dikasih taburan daun kemangi gitu ya. Jadi nanti ada wangi-wanginya gitu. Nah, ini dia ayamnya, saya goreng dulu terlebih dahulu sampai matang kayak gitu ya. Nah, ini dia ayamnya udah mateng. Kalau misalnya udah mateng, langsung diangkat aja. Jadi ini saya pakai ayamnya itu setengah, waktu itu beli satu ekor dibagi dua ya. Jadi saya masaknya secukupnya aja, nggak terlalu banyak. Soalnya kalau yang pedes-pedes kayak gini biasanya cuma saya sama suami aja sih yang makan. Anak-anak paling nanti bisa makan apa aja lah nanti ke biasanya dadakan gitu ya. Nah, ini dia pokoknya pas setelah ayamnya mateng nanti kita siapin bumbu-bumbunya juga ya. Nah, pokoknya bumbunya itu bawang merah, bawang putih, serai, sama daun jeruk. Itu semua diiris tipis-tipis, pokoknya diiris. Terus cabai merah keritingnya saya pakainya itu sedikit ya, karena cabai rawitnya itu udah di blender terlebih dahulu. Jadi ada yang sebagian di blender, ada yang sebagian diiris-iris, jadi biar ada merah-merahnya juga, terus ada pedes-pedesnya gitu ya. Pokoknya ini masakan ini kan judulnya itu, nama resepnya itu ayam bumbu kemangi. Jadi ini saya bikin sendiri sebenarnya namanya. Kalau resepnya sih saya lihat dari YouTuber siapa gitu ya, Farida Nurhan gitu. Cuman kalau dia itu kalau nggak salah namanya itu ayam rambut setan gitu kan, kayaknya serem ya. Jadi ya udahlah, saya ganti aja, tapi kayaknya sama sih resepnya kayak gini. Saya juga pokoknya ngikutin resepnya dari dia kayak gitu ya. Pokoknya setelah ayamnya mateng diangkat, nah lalu bumbunya kayak gini ya. Jadi nggak di blender bawang merah bawang putihnya, yang di blendernya itu cuma cabai merah sama cabai keriting aja. Terus nanti di blendernya itu jangan terlalu halus, agak kasar. Kalau bisa sih diulek ya, cuman ini saya lagi males ngulek, jadinya ya udahlah di blender aja sebentaran, 1 2 3 puteran aja gitu, jangan terlalu halus banget. Jadi nanti biar ada tekstur si cabenya masih ada gitu. Kalau misalnya halus kan biasanya kalau buat balado kayak gitu kan. Nah, ini dia pokoknya setelah semuanya ditumis, bawang merah, bawang putih, cabe sama daun jeruk sama serainya, lalu masukin bumbu cabenya juga kayak gini. Pokoknya semuanya diaduk-aduk sampai rata, sampai mateng. Terus nanti kalau udah wangi baru ayamnya dimasukin kayak gitu ya. Thank you.
nih dia, langsung masukin aja ayamnya. Pokoknya ayamnya itu digorengnya sampai mateng banget ya. Soalnya kan nanti paling di apa dimasak di bumbu ini paling sebentar sebentar gitu, sampai meresap gitu. Jadi usahain goreng ayamnya itu sampai benar-benar mateng banget, sampai empuk banget. Nah, setelah semuanya diaduk, dicampur, ini udah benar-benar berasa banget ya bumbunya. Dari serai sama daun jeruk itu udah wangi banget. Kenapa saya suka banget sama resep ini? Karena emang kalau pas makannya itu wangi banget gitu, dari si serainya sama daun jeruknya itu wangi banget. Jadi apa namanya, diusahain harus diiris-iris ya. Kalau misalnya nggak diiris-iris sih kayaknya kurang wangi juga, kurang berasa. Nah, terus tambahin air biar meresap. Pokoknya semua diaduk-aduk sampai rata, ditambahin air. Jadi nanti si bumbunya biar bisa meresap ke si ayamnya gitu ya. Nah, ini dia, saya tambahin garam. Garamnya sih sesuai selera, cuma kalau saya sih 1 sendok teh ya, itu 1 sendok kecil gitu. Terus saya juga tambahin apa namanya, totole atau kaldu jamur. Saya tambahinnya 1 sendok, 1 sendok aja dulu, nanti kalau misalnya kurang nanti bisa diicip-icip dulu ya. Terus saya juga tambahin lada bubuk gitu sedikit aja, karena emang biasanya aroma si lada bubuk tuh menyengat banget ya. Jadi ya udahlah, sedikit aja dulu kayak gitu. Terus kalau ada yang mau, ada yang suka, boleh tambahin gula pasir. Ini saya mau tambahin sedikit aja. Sebenarnya sih saya apa namanya, jarang banget pakai gula pasir, cuma nggak apa-apalah, saya tambahin aja sedikit biar ada biar berasa aja kayak gitu ya. Pokoknya ini dimasak sampai mateng, sampai bumbunya meresap. Kalau saya sih sukanya apa namanya, ditambahin air lagi, jadi nanti si ayamnya empuk, bumbunya yang meresap juga. Jadi nanti juga kalau pas mau makan itu ada kuah-kuahnya gitu sedikit ya. Nah, ini dia, kuahnya udah mulai mengental, udah mulai surut sedikit. Nah, ini dia, saya suka banget kalau misalnya ada kuah-kuahnya kayak gini. Terus sekarang langsung masukin aja daun kemanginya. Usahain masukin daun kemanginya itu pas step terakhir ya. Jadi biar nggak layu banget, biar nggak bonyok gitu ya. Maksudnya biar nggak apa namanya, kematangan lah kayak gitu. Dan ini langsung diaduk-aduk aja. Ini udah kecium banget wanginya, wangi banget, harum banget. Pokoknya dijamin ini enak banget. Nah, ini dia, saya udah matiin kompornya karena emang dari si ayamnya udah panas banget ya. Jadi cuma diaduk-aduk kayak gini, nanti daun kemanginya bakalan matang sendiri. Saya sih lebih suka kayak gini ya, jadi nggak kematangan kayak gitu. Jangan lupa juga pokoknya icip-icip rasa, kalau misalnya kurang apa bisa ditambahin, terus sesuai selera juga ya. Nah, ini dia ayam bumbu kemanginya udah mateng. Yang jelas ini enak banget, saya benar-benar ketagihan. Ini udah keberapa ya? Kalau nggak salah udah beberapa kali saya masak ini. Ini dari wanginya udah kecium dari daun jeruk, dari serai, dari daun kemanginya udah wangi banget. Terus ditambah dari cabenya itu udah benar-benar pedes banget ya. Soalnya saya suka banget yang pedes-pedes kayak gitu. Nah, ini dia ayam bumbu kemanginya udah mateng. Ini cocok banget dimakan sama nasi anget gitu, pedes-pedes, anget-anget itu emang cocok banget ya. Apalagi kalau misalnya sambil dalam keadaan lapar gitu, pasti enak banget. Nah, ini dia yang terakhir, saya lagi mau nyuci teflon. Pokoknya ini cucian saya yang terakhir.
Setelah masak, paling saya nanti biar sarapan dulu, langsung mandi juga. Oke, pokoknya buat teman-teman semua, sekian dulu video saya kali ini. Saya pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.